Saudara, golongan pembantu rumah juga tidak dilupakan dalam usaha kebajikan pada bulan Ramadan ini. Sambutan lebaran bagi 500 pembantu rumah lebih ceria kali ini dengan habuan kuih raya, selindang atau sejadah. Kempen Raya Untuk Semua yang diterajui syarikat EMGD itu juga mendapat sokongan peniaga bazar yang lain dan golongan HBB. Wartawan kami Nur Arina Ahmad Anis melaporkan. Seawal jam 11 pagi lagi, para pembantu rumah ini sudah mula beratur bagi mendapatkan habuan raya yang diagihkan syarikat EMGD dan CZ Bakery. Pengagihan ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR mereka yang bertujuan membawa keceriaan kepada golongan pembantu rumah tahun ini. Antara habuan hari raya yang diberikan itu termasuk kuih raya, selindang atau sejadah. Kami berniat untuk menganjurkan kempen raya untuk semua kerana buat pertama kalinya kami dapat membantu pembantu-pembantu rumah yang telah lama berkorban mencari rezeki di rantauan. Jadi setiap tahun ada di antara mereka yang tidak dapat pulang ke rumah kerana mereka di Singapura mencari rezeki. Jadi kalau majikan mereka tidak dapat memberi kepada mereka baju raya yang baru ataupun kuih raya, bagaimana mereka nak beraya? Setiap habuan yang diagihkan bernilai $50. Pihak EMGD juga bekerjasama dengan 35 peniaga HBB untuk menghasilkan kuih-kuih raya ini. Selain golongan HBB, usaha ini turut dijayakan para peniaga bazar yang lain. Antara mereka ialah Cik Yanti Nurdiar yang mendermakan sebanyak 500 helai tudung bagi inisiatif ini. Beliau berbuat demikian bagi mengenang arwah suaminya. Saya mengenal almarhum suami karena ada 20 tahun di Singapura, saya beramal untuk almarhum suami. Pahalanya untuk arwah, saya niatkan semua untuk arwah. Katanya juga beliau rasa amat gembira kerana dapat berkongsi dengan warga senegaranya. Bagi para pembantu rumah yang sudah bertahun-tahun tidak dapat berjumpa dengan keluarga mereka di kampung halaman, pemberian ini cukup bermakna buat diri mereka. Ya sedih ada, tapi nak buat macam mana? Kita nak cari rezeki. Anak-anak suruh bahagia di sana, doakan mama di sini cari rezeki, itu macam. Sebetulnya sih sedih, pasal perayaan seharusnya kumpul gitu kan. Lepas itu tak dapat kumpul jadi merasa gimana gitu. Acara pengagihan habuan ini akan diadakan sekali lagi pada Ahad ini di Bazar Raya Gilang Serai. Inisiatif Raya Untuk Semua menyasar untuk mengagihkan habuan kepada 1,000 pembantu rumah. Pada awal bulan ini, kerajaan Malaysia menguatkuasakan duty excise ke atas cecair vape atau penguap elektronik dengan kandungan nikotin. Ini sebahagian daripada usaha kerajaan untuk menghentikan tabiat merokok. Sebagai salah satu pengeksport vape terbesar dunia, apakah kesan sampingan langkah Malaysia ini dan dapatkah ia menyumbang kepada usaha mencipta generasi penamat rokok atau GEG ataupun generational endgame untuk melindungi generasi masa depan daripada masalah ketagihan? Analisis minggu ini mendapatkan pandangan penasihat khas kepada Menteri Kesihatan Malaysia, Dr. Calvin Yee. Mengenakan duty excise kepada produk vape adalah salah satu langkah yang penting untuk memulakan langkah kawal selia terhadap produk vape tersebut. Tetapi ia bukan langkah sulung. Tetapi banyak langkah lain yang diperlukan untuk kita ada satu pendekatan atau kawalan holistik, terutamanya untuk mengurangkan penggunaan vape, terutamanya di kalangan anak-anak muda. Selain daripada duty excise terhadap produk cecair mengandungi nikotin yang digunakan dalam penguap elektronik ataupun vape, cecairnya juga dikecualikan daripada Akta Racun 1952 agar cukai dapat dikenakan. Ini sekaligus mencetuskan keprihatinan sesetengah pihak yang melihatnya sebagai lesen untuk membenarkan rakyat Malaysia mengambil nikotin tanpa sebarang kawalan. Menurut Dr. Yee, pengecualiannya daripada Akta Racun Malaysia adalah langkah yang perlu dilengkapi secepat mungkin dengan menetapkan garis panduan untuk mencapai generasi penamat dengan lebih berkesan lagi. Jika seorang pengusaha vape ingin menjual produk vape mereka pada anak-anak kecil
ataupun jual di kantin sekolah, ataupun jual kepada anak-anak di sekolah, ataupun buka kedai 50 meter dekat sekolah. Kita sebenarnya tak ada peraturan untuk menghalang mereka daripada berbuat demikian. Kita haruslah tutup lubang itu secepat mungkin supaya tak ada kesan sampingan yang tidak diingini, seperti saya katakan tadi, di mana anak-anak muda kita atau anak kecil kita terjebak dalam perbuatan atau tabiat vape ini. Generation endgame tersebut bukan saja kita nak melindungi kesihatan generasi yang akan datang, tetapi mengikut data dari Kementerian Kesihatan, kebanyakan perokok sebenarnya dari golongan B40. Dan kata kita tahu bahawa tabiat merokok ini bukan satu tabiat yang murah. Banyak yang kena dibelanjakan untuk membeli rokok tersebut, yang bagi saya, pendapat saya, wang tersebut dapat digunakan secara lebih baik untuk kegunaan keluarga yang lain. Ditanya sama ada Malaysia akan mengikut tindakan negara-negara jiran seperti Thailand dan Singapura untuk mengharamkan vape, Dr. Yi berpendapat bahawa pengharaman tidak seharusnya membuahkan hasil dalam menangani masalah ketagihan. Beliau memberi contoh di Singapura misalnya, di mana tabiat menggunakan vape masih berleluasa meskipun ia telah diharamkan. Lantaran itu, penasihat khas kepada Menteri Kesihatan Malaysia ini mencadangkan agar langkah kawal selia dilaksanakan dan memastikan cukai yang dikumpul dapat disalurkan kepada sektor kesihatan negara untuk meringankan beban hospital-hospital yang perlu merawat para pesakit ini. Tambahnya lagi, ia mungkin sudah terlambat untuk melaksanakan pengharaman terhadap penguap elektronik di Malaysia, di mana industrinya terlalu luas dan dijangka bernilai lebih 2 bilion ringgit. Langkah yang lebih pragmatik, langkah yang lebih baik adalah untuk kita kawal selia. Kita pastikan mereka, cukai dikenakan kepada syarikat tersebut, mereka kena ikut regulasi atau peraturan yang ditetapkan. Contohnya bagaimana mereka dapat memasarkan produk mereka, apakah bahan yang mereka dapat buat promosi, apakah jenis promosi yang mereka dapat. Mungkin kita dapat kawal peratusan nikotin dalam produk vape tersebut, mungkin kita dapat kawal perasa yang digunakan, kita kena kawal bentuk atau reka bentuk vape tersebut. Sekarang kita lihat mereka buat pelbagai jenis, ada macam bentuk harimau, bentuk haiwan, Ultraman dan sebagainya untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Rang Undang-Undang Kawalan Produk Tembakau akan dibentangkan Kementerian Kesihatan Malaysia di Parlimen pada Mei ini. Nabe de la O, Nabe de la O, O Nabe de la O, Shime wa Nabe de la O. O mizu ni suki de tottemo kantan Nabe de la O, Nabe de la O. Lao no men wa tsuya tsuya purito mochi mochi. Nabe de la O, O Nabe de la O, Nabe da, Nabe da, Nabe da, Nabe de la O. Nabe, la O de shime na de shun. Nissin la O. おかしなだけに、おかしなナンバー、おかしなだけに、サクワ、みんなハマる、ごちそう、コミス、酒山チョコジロ、ドロン、ドロン、ドロン、ドロン、パッと開けてシュッと決まる、ごめん、おしまい、ブルーオンパンツ、自由レディー。 私にはぼーっとする時間が必要です。バーボームム。健やかな髪は健やかな地肌から。地肌すっきり。髪まとまる。ニュー H&S 地肌に愛を込めて。 この1本で私の秋はもっと楽しくなる。履くだけで美脚完成。美しシルエットでいこう。触れてる理由があります。美しシルエットパンツ、グローバルワーク。ちょうど良い、心地よい、サントリーほろ酔い。 新発想の新食感、美味しいフルーツと嬉しい栄養が混ざり合う、ゼリーなのにスムージーな新食感、福原史上最大級ハウスまるでスムージー誕生。どっちにする？
このバイト。わあ、制服かわいい。お店もおしゃれ。キムチ最高じゃん。バイトは？このバイトいいじゃん。リクルート。サッカー観戦の強力サポーター、ピザハットトリックボックス登場。新鮮サムライミートデボなどハットを代表するお得なスリートップ。おっと、ボックスがテーブルになった。さあ、ピザハットボットトリックボックス、ブルーを愛するみんなとガリガリ君ソーダ、マルチパックでサッカー日本代表グッズ当たる。Kick off the fun, Pringles. 町のみんなに素敵な住まいを。俺に？私にも？ Century 21。うちのことなら。バイバイも。賃貸も。みんなの。町の不動産屋さん。Century 21。フェア開催。Sebentar sahaja lagi, Presiden Halimah Yacob akan menyampaikan ucapan di Parlimen apabila Dewan bersidang semula selepas direhatkan separuh penggal. Ucapan itu menandakan pembukaan sesi kedua bagi Parlimen ke-14 Singapura. Para anggota Dewan sedang mengambil tempat duduk masing-masing sementara menantikan upacara pembukaan Parlimen dalam masa kurang setengah jam lagi. Parlimen direhatkan separuh penggal atau prorog pada 24 Mac lalu. Prorog menandakan berakhirnya satu sesi parlimen dan pembukaan sesi yang baru tanpa perlu dibubarkan. Kita lintas langsung ke Dewan Parlimen bersama wartawan kami, Rusli A. Raza. Rusli, apakah yang boleh dijangkakan daripada ucapan Presiden malam ini? Saudara, ada beberapa perkara yang dijangka akan menjadi perhatian utama dalam ucapan Presiden Halimah Yacob sebentar nanti. Dan ini sekaligus akan menjadi garis besar untuk tugasan Dewan Parlimen ke-14 ini. Antaranya ialah menyediakan peluang bagi semua warga Singapura melalui pembelajaran sepanjang hayat. Ini termasuk melakarkan strategi menerusi pendidikan, peningkatan kemahiran dan memupuk bakat. Dasar-dasar pemerintah dijangka memastikan rakyat dapat meraih manfaat daripada peluang-peluang yang disediakan dengan sebaik mungkin dan tiada anggota masyarakat yang ketinggalan. Ini untuk memastikan kompak atau jaringan sosial negara ini diperkukuhkan, supaya rakyat Singapura dapat mengharungi sebarang ketidaktentuan di dalam dan luar negara dengan lebih baik. Pada hari-hari berikut, saudara, kementerian-kementerian akan mengeluarkan kenyataan masing-masing mengenai dasar-dasar dan bidang yang akan diberi keutamaan dan kembali bersidang pada minggu depan. Kita maklum bahawa pilihan raya presiden akan diadakan menjelang September ini. Sekiranya Puan Halimah tidak berkhidmat untuk penggal kedua, ini akan menjadi ucapan ketiga dan terakhir beliau di Dewan Parlimen. Sekian daripada saya di Dewan Parlimen. Kita kembali ke studio bersama Daud. Baik, terima kasih Rosli yang melaporkan daripada Dewan Parlimen. Saudara, Singapura melahirkan rasa sangat bimbang dan mengutuk keras keganasan yang memuncak di Israel dan Palestin baru-baru ini, termasuk di mana serangan-serangan roket dan timbakan menyebabkan kematian orang awam. Kementerian Luar Singapura MFA menggesa semua pihak supaya menahan diri sepenuhnya dan mengendurkan ketegangan demi mengelakkan korban jiwa daripada meningkat. MFA menekankan bahawa kesucian tapak-tapak keagamaan seperti Masjidil Aqsa perlu dihormati oleh semua pihak. Ini khususnya semasa bulan Ramadan sekarang demi membolehkan semua orang beribadah dengan selamat dan aman. MFA menambah, buat masa ini tiada laporan mengenai warga Singapura yang terjejas akibat keganasan-keganasan tersebut. Ia bagaimanapun menasihati warga Singapura yang berada di Israel supaya kekal berwaspada. Masjid Malabar dibuka semula kepada orang ramai hari ini. Ia juga mengadakan solat tarawih pertamanya malam ini selepas ditutup bagi kerja-kerja naik taraf pada September 2020. Masjid di simpang Victoria Street dengan Jalan Sultan ini kini boleh menampung sehingga 1,000 jemaah.
Kerja naik taraf itu merangkumi pembinaan bangunan tambahan baru setinggi 3 tingkat. Ia menempatkan 4 bilik darjah baru dan dewan serbaguna yang boleh digunakan menjadi ruang solat bila perlu. Projek naik taraf masjid berusia 60 tahun ini bernilai $5.87 juta. Sekarang diorang suruh improve. Nombor satu, tiles. Dia ini betiles, ini apa ni, kapit yang baru. Ya. Semua kapit yang baru. Dan nombor dua, kita macam handicap. Macam dulu toilet, banyak diorang bikin handicap boleh pakai toilet. Dulu kita tak ada ini, handicap mau masuk pun susah. Sekarang ada handicap especially dia orang bikin. Lagi toilet, ada lagi udu punya tempat, ada extend. Saudara, golongan pembantu rumah juga tidak dilupakan dalam usaha kebajikan pada bulan Ramadan ini. Sambutan lebaran bagi 500 pembantu rumah lebih ceria kali ini dengan habuan kuih raya, selindang atau sejadah. Kempen Raya Untuk Semua yang diterajui syarikat EMGD itu juga mendapat sokongan peniaga bazar yang lain dan golongan HBB. Wartawan kami Nur Arina Ahmad Anis melaporkan. Seawal jam 11 pagi lagi, para pembantu rumah ini sudah mula beratur bagi mendapatkan habuan raya yang diagihkan syarikat AMGD dan CZ Bakery. Pengagihan ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR mereka yang bertujuan membawa keceriaan kepada golongan pembantu rumah tahun ini. Antara habuan hari raya yang diberikan itu termasuk kuih raya, selindang atau sejadah. Kami berniat untuk menganjurkan kempen raya untuk semua kerana buat pertama kalinya kami dapat membantu pembantu-pembantu rumah yang telah lama berkorban mencari rezeki di rantauan. Jadi setiap tahun ada di antara mereka yang tidak dapat pulang ke rumah kerana mereka di Singapura mencari rezeki. Jadi kalau majikan mereka tidak dapat memberi kepada mereka baju raya yang baru ataupun kuih raya, bagaimana mereka nak beraya? Setiap habuan yang diagihkan bernilai $50. Pihak EMGD juga bekerjasama dengan 35 peniaga HBB untuk menghasilkan kuih-kuih raya ini. Selain golongan HBB, usaha ini turut dijayakan para peniaga bazar yang lain. Antara mereka ialah Cik Yanti Nurdiar yang mendermakan sebanyak 500 helai tudung bagi inisiatif ini. Beliau berbuat demikian bagi mengenang arwah suaminya. Saya mengenal almarhum suami karena ada 20 tahun di Singapura, saya beramal untuk almarhum suami. Pahalanya untuk arwah. Saya niatkan semua untuk arwah. Katanya juga beliau rasa amat gembira kerana dapat berkongsi dengan warga senegaranya. Bagi para pembantu rumah yang sudah bertahun-tahun tidak dapat berjumpa dengan keluarga mereka di kampung halaman, pemberian ini cukup bermakna buat diri mereka. Ya sedih ada, tapi nak buat macam mana? Kita nak cari rezeki. Anak-anak suruh bahagia di sana, doakan mama di sini cari rezeki, itu wajar. Sebetulnya sih sedih. Pasal beraya kan seharusnya kumpul gitu kan. Lepas itu tak dapat kumpul, jadi merasa gimana gitu. Acara pengagihan habuan ini akan diadakan sekali lagi pada Ahad ini di Bazar Raya Gilang Serai. Inisiatif Raya Untuk Semua menyasar untuk mengagihkan habuan kepada 1,000 pembantu rumah.
リクルート。さあ、レモンに前髪見せて。人生変わるよ。店長。レモン果汁2倍ニューイタリアンレモン味ブルボンフェットチーネグミ結構きついね日本住宅ローンといえばわかりませんそんなにそれ日本住宅ローンといえば日本住宅ローン知らない幸せの青いスズメスパローが目印日本住宅ローンモスバーガー月見に変わって美味しいよ三日月型のソーセージとトロッタマが巡り合う月夜のロマンスモスから月見フォカッチャね、モスしようセットもネット注文で頑張る君に見る気分一つで世界は変わるよナナミルキーで世の中癒されすぎてちょうどいいおすすめパパはママに何て告白したのずーっと一緒にいたいのだで、ママはずーっとお得でいさせてねおうち割りでワイモバはおうち割りでずっと990円お疲れ様にはこれよこれ鼻に抜けるレモンの香りレモンピールがダンスしてら樽の香りが追いかけてくる追いかけてくるサントリー樽香るレモンサワーこだわり酒だから突然なんだけどさ、うん、ずっと言えなかったことがあって、え、何？それを今から伝えるわ。うん。っていうプレイリストかけていい？あなただけのプレイリストを作ろう。Spotify。Apakah tiga tiang yang diberikan tumpuan besar belanjawan ini? Satu adalah menguatkan kompak sosial, iaitu bagaimana kita bergerak sebagai masyarakat dan tidak lupa kepada tanggungjawab kita sendiri untuk memberdayakan diri, sekaligus kita harus bekerjasama sebagai masyarakat yang kuat menyokong satu sama lain. Apakah yang kita boleh lakukan dan bagaimana pemerintah akan menyokongnya? Kedua, bagaimana kita meningkatkan lagi keberkesanan ekonomi? Kerana akhirnya kita perlu ekonomi yang mantap, yang kuat, yang terus membangun supaya pekerja terus dapat gaji yang baik dan juga perusahaan dapat peluang-peluang yang terus terbuka dan bukan hanya di Singapura tapi secara global. Dalam hal ini juga yang bidang ketiga juga penting iaitu bagaimana kita meningkatkan lagi ketahanan kita dalam menghadapi cabaran-cabaran semasa dan juga cabaran-cabaran ke depan. Kerana kita lihat sekarang ini dunia sedang menghadapi berbagai-bagai tekanan dan juga cabaran dari peperangan Ukraine umpamanya dengan Rusia yang belum ada tuntas lagi. Dan juga bagaimana China dan sikapnya kepada rantau ini yang semakin runcing. Jadi ini juga memerlukan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi kita supaya kita melihatnya sebagai satu cabaran dan sekaligus satu peluang. Bagaimana kita dapat menjadi negara yang unik yang diandalkan oleh negara lain untuk membina ekonomi mereka dalam sistem ekonomi global yang semakin berubah. これは
初めての住まい探しの悩みを吸収してスーモが巨大化してるんだわ。みんな物件数ナンバーワンのスーモならたくさんの物件の中からまとめて探せるのよ。簡単じゃん。初めての住まい探しはスーモリクルート。あ、レモン2倍顔見せて。人生変わるよ店長。2倍レモン果汁2倍ニューイタリアンレモン味ブルボンフェットチーネグミ。結構きついね。日本住宅ローンといえば。わかりません。そんなに。それ日本住宅ローンといえば。日本住宅ローン。知らない。幸せの青いスズメスパローが目印。日本住宅ローン。モスバーガー。月見に変わって美味しいよ。三日月型のソーセージとトロッタマが巡り合う月夜のロマンス。モスから月見フォカッチャね。モスしよ。セットもネット注文で。頑張る君に見る景色、気分一つで世界は変わるよ。ナナミルキーで世の中癒されすぎてちょうどいい。おすすめ。パパはママに何て告白したの？ずーっと一緒にいたいのだ。で、ママはずーっとお得でいさせてね。おうち割でワイモバはおうち割でずーっと990円。お疲れ様にはこれよこれ。鼻に抜けるレモンの香り、レモンピールがダンスしてら、樽の香りが追いかけてくる追いかけてくる。サントリー樽香るレモンサワー、こだわり酒だから。突然なんだけどさ、ずっと言えなかったことがあって。え、何？それを今から伝えるわ。っていうプレイリストかけていい？あなただけのプレイリストを作ろう。 Spotify。 にしんぼ、名前は知ってるけど、にしんぼ何をやってるかは知らない。にしんぼカレー飯はお湯を入れて5分経ったら死にてまぐろ死にてまぐろ死にてまぐろ美味しいカレー。ニューシーのスパイスが、ニューシーのスパイスが最高。まぐろのナイスです。カレーの味わいは美味しいの。もっとうまい。最高最高最高。やったー。混ぜると美味しいカレー飯。完全飯も出た。ルチータ、さっき傘買おうとした人。うちがキャッシュレスダメだったから。いい加減悩まなくていいじゃん。エアペイ、ジャイナソー。あなたのお店をキャッシュレスに。エアペイカードリーダー0円。リクルート。ジャンププラス。どうしたんだその格好は。アーニャ、スパイの悪魔。これ読む。悪魔とデビルハンターの話か。この展開面白い。先の話が気になるな。武器の悪魔さんもたくさんいます。父、勉強の悪魔、母、料理の悪魔。ガーン。第2部連載中のチェンソーマンも話題作が最新話まで待たずに無料。ジャンププラス。ポチタかわいい。ニンニク醤油チキン。ニンニクと醤油のこの香ばしい香りが。 I can't stop This is Japanese style。 ご飯にもうまい。ニンニク醤油チキン、今日ケンタッキーにしない？Wi-Fi って結局どれが得なんだ？ってどうしたお前？ Wi-Fi シンプルにしたから。料金設定シンプルにずっと低価格。ポータルで安い的な。え？ Wi-Fi 選ぶならシンプル Wi-Fi。 俺もシンプルにしたわ。毎年気になる脇汗の匂い、発生源はズバリ角質層。だからバンは角質層まで根本アプローチ。匂いに根本対策のバン。匂わせない脇へ。いただきます。小さい頃みたいに時間を忘れて遊んだ夏。うーん、あの頃と同じく。その後に食べるものはおいしいね。やっぱりこれだな。宿題やんなきゃ。プールとカップスター。新登場ヤスモ。風邪の時は寝て直したいのに風邪の時ほど眠れない。ヤスモをお持ちしました。眠りを邪魔する症状を抑えます。ぐすりヤスモ、ぐすり直そう。ベンザブロック。ヤスモ